nampak tak tu saya dengan isteri saya? Sangat adventure kan? Saya kena masuk operation. Kalau doktor kata kalau lambat berapa jam dah mati juga. Apakah persamaan saya dengan pokok? Manalah saya tahu. Tanyalah sama pokok. Assalamualaikum, penonton Romantika. Saya dengan isteri saya sekarang berada di Terengganu. Kita nak apa di Terengganu? Beli kerupuk leko. Asal Terengganu je kerupuk leko. Asal kerupuk leko Terengganu. Selain daripada kerupuk leko apa? Pulau Redang. Ni. The Taras Beach and Spa Resort. Betul? Dia. Betul. Itu yang kita nak pergi. Terima kasih. Terima kasih. Suite 107. Okey. Sekarang saya dapat bilik dah. Saya nak pergi tengok bilik Romantika saya. Romantika ke hidup? Tapi pastilah best dekat Taras Beach and Spa Resort. Baik tempat ni. Tengok boleh nampak kapal tu sampai ke bawah. Baik tu. Ui, tengok ada couple mas ni kat bawah tu. Private kan cik? Bilik dia. Mana? Bilik. Cak. Romantik. Ulah, ada bunga. Lek. Benda ni bukan selalu jadi macam ni. Yang ni honeymoon setup. Ini first time aku honeymoon. Biar aku try rasmikan. Baik. Yes. Ui, tadi. Ui, ni man. Tidak ada buih, tidak ada buih, tidak ada buih. Ini cong yang timun. Tengok yang rasa sibuk. Tengok bilik je lah. Sekarang kan kita, saya dengan isteri saya dah sampai di Pantai The Taras Beach and Spa Resort. Ni pantai yang paling saya rasa pantai yang paling bersih dekat Pulau Redang kan. Maksudkan yang sini walaupun private tapi banyak aktiviti tau. Ada tengok ada volleyball, ada kayak, ada paddle boat. Banyak. Pasti dia yang bestnya tak ada orang kacau sebab dia private. Kalau macam tu tak ada orang kacau, kita buat semua aktiviti kat sini. Betul. Masa kali pertama aku jumpa, seingat-ingat saya, saya rasa dia yang murah saya. Tak. Kalau tak nak mengaku pula tu. Saya takkan. Kita lah. Main mahal mah. Okey, jap. Kali pertama jumpa masa tu dekat show lah. Mesti show sebab kita bidang sama. Kita bidang material muzik dengan nyanyi tu seiring sejalan. So kebetulan saya dengan girlfriend lama saya datang. Akan datang ke kamera nak tangkap gambar orang dengan dia. Betty Brazil. Tengok gambar. Can I take picture with you? Eh, girlfriend dia fan saya lah. Ya ke dia fan? Awak yang cakap. Itu ayat aku nak orang kau. Biasalah tu. So, masa tu saya minta nombor telefon. Dan minta-minta nombor telefon, dia pun ingat tak nak bagi sebab dia Cina kan. Yang tu dah show lain. Oh, show lain kan? Yang tu ada show ada. Maknanya kau yang ngorak aku. Awak yang minta nombor. Aku minta nombor eh? Nak tahu kat mana lagi? Kat mana tu? Stadium Melawati. Awak dengan Hakim. Malas nak ceritalah.
Kau pula ya. Okey, bila masa saya rasakan dia ni yang perempuan yang patut saya jadikan isteri saya. Bila saya tengok, bila saya balik, dia balik rumah. Bila dia datang, dia punya vibe yang positif dia berikan kepada keluarga saya tau. Pada tahun 2015. 3 tahun lalu. 3 tahun lalu, 2014 ke 2015, mak saya sakit jantung tau. So dia kena buat muka bangga boleh tak? Aku nak puji kau ni, kau jangan bangga sangat. Dia hadir dalam hidup saya, dia macam completekan kita punya kekurangan. Dia macam dia bagi orang luar, itu bukan satu bangsa dengan saya. Tiba-tiba dia willing untuk spend masa dia, spend dia punya duit untuk bantu saya punya apa yang patut. So saya rasa kau orangnya yang telah di amaran mama. Yang macam kau kisah tak sebenarnya selama ni kita punya cinta sampai sekarang ni, kita bahasakan diri aku kau. Sebenarnya mungkin sebab saya Cina, so saya tak tahulah apa beza kau, aku, saya, awak pun. Sebab saya selalu berbahasa Inggeris, so dia you dengan I je. So itulah yang selama ni saya ni dia pernah cakap kan, saya sayang kau tau. Saya terima macam kau ajar dia ni. Saya tak tahu beza sebenarnya. Aku sayang awak. Dia macam dia habit lah. Saya tengah cuba part tu lagi, tapi kadang-kadang bila nak bagi dia punya info cepat, lupa juga. Tapi saya terima dia seadanya lah. Saya okey je asalkan. Tapi niat saya bukan nak jadi kau ajar lagi. Paling penting ialah niat. Yes. Orang cakap kan, jodoh kita macam cermin. Ya, memang betul tuan-tuan dan perempuan. Saya jumpa, kita cermin saya. Ha, nampak? Tajam. Ha, nampak? Dia suka bertekak dengan saya. Nampak? Ha, tengok ni. Jom kita tunjuk sayangku. Sekarang kami berada di deck sport and center recreation of the Taras. Ha, nampak? Sekarang ni kita punya Black Pearl pun dah tunggu kat sana, kan? Kita nak naik boat ni, kita nak pergi melawat kawasan Pulau Redang. Apa lawat? Awak tak mai berlaut ke? Come on lah. Ini jet separuh. Ha? Tengok nanti. Tapi kita kena ambil life jacket lah. Hai, selamat pagi. Terima kasih ya. So, mana kita punya tu lah Black Pearl kita? Antara kita orang berdua, siapa lagi adventure? Siapa? Saya suka try benda-benda yang lain. Cuma mungkin sebelum ni saya tak ada peluang. Sebenarnya adventure tu saya dengan dia sebab dia bagi cadangan, saya menjayakan. Saya tak boleh pergi seorang. Nampak, saya pula takut seorang-seorang. Nampak? Sebab tu kita saya rasa sebab tu kita kena jumpa sebab kita lebih gicik yang yang lah kita ni. Yang yang kan. Satu putih satu hitam. Ya. Ingat tak masa kita kahwin? Kita kan tak sempat untuk beli hantaran. Sebab tak cukup masa kan. So cakap pasal masa. Duit awak kan duit saya. So kita ada hadiah. Tering. Ni apa ni? Bukalah, tengok. Solville Titus. Wow. Masa tu emas tau, supaya nanti bila awak buat show tak boleh pergi lambat. Habis awak je ada. Takkan saya tak ada. Yalah, hadiah untuk saya kan? Duit awak, duit saya kan. Cia. Oh, beli juga kan? Saya pun tak ada. Cantik tak? Masa tu penting dan itulah. Masa tu ibarat cinta. Oh ya, masa itu cinta eh? Yes. Kalau awak tengok jam ni, awak ingatlah cinta saya. Cia. Okey, sekarang saya dah berada di kawasan Pulau Redang. Di mana ni kawasan Mak Simpang. Orang kata kat Mak Simpang ni dia punya je air dia antara laut yang paling jernih dekat kawasan Redang ni. Sebab tu tak sahlah kalau kita sama sini tak pergi terjun atau tengok snorkeling kat air kat sini. Saya ni orang Terengganu. Tengok. Jom kita terjun sayangku. Jom. Antara kita orang dua siapa kuat maju eh? Dua-dua kuat maju ah, tapi saya rasa saya lagi banyak maju ah sebab saya ni seorang yang sangat sensitif. Sikit nak mengajuk ah. Tapi saya mengajuk selalu senang kena pujuk. Tapi dia senang kena. Kalau orang tu mengajuk sekali, susah juga nak pujuk. So itulah beza dia bagi saya. Kita merajuk
benda-benda lain lah. Benda-benda yang tak besar. Benda-benda yang besar kita tak merajuk. Kita akan cari penyelesaian. So benda-benda yang kecil yang boleh merajuk, yang rasa macam boleh settle tu, saya rasa macam okey yang merajuk lah. Sebab bila merajuk, kat situ lah wujudnya kasih sayang yang ekstra-ekstra tu. Yelah sangat. Okey. Tadi saya dengan saya punya cinta telah buat aktiviti air sama-sama sampai gelap kulit. Nampak? Ah, okey. Lepas buat aktiviti air, lepas makan-makan kan, saya rasa saya nak bawa saya punya cinta ni pergi buat aktiviti darat pula. Siapa cakap kat Redam tak ada aktiviti darat? Ha, dekat sini semua ada tau. Ha, nampak? Lain kali kau nak cari lelaki, cari lelaki macam ni. Okey. Ha, nampak? Kita dah sampai tempat yang kita nak tapi belum sampai lagi. Orang kata, kenapa saya bawa saya punya wife pergi jungle trekking? Sebab bagi saya, perkahwinan itu ibarat meredah hutan berdua-duaan. Oh, saya pergi dulu eh? Yalah, ladies first kan? Okay, antara kita orang dua, siapa lebih penyabar dan lebih cool lah. Saya rasa, saya jujur, saya beritahu lah. Jawapannya yeah. A. Yalah, bukan. Saya tak sabar sangat sebab tu Tuhan hantar seorang perempuan yang penyabar untuk jumpa dengan saya supaya saya pun boleh absorb kesabaran dia. Tapi dulu saya tak penyabar. Dah jumpa dia, saya kena belajar jali. Nampak? Jadi penyabar. Apa yang Cina Maya boleh cakap itu macamnya? Bergaduh, bertengkar tu biasa. So macam mana kita nak selesaikan? Adakah kita menyelesaikan dengan pandang benda yang belakang ataupun kita nak cari solution? So macam kita ni jujur kita cakap, kita orang memang akan selalu ada akan ada hari hampir hari-hari kita ada tapi benda tu bukan satu benda yang masalah besar untuk kita sebab kita dah jumpa jalan penyelesaian dia. So dia tak ada pujuk saya penyabar, so okeylah tu. Tapi dua-dua kuat bebel. Inilah salah satu sebab kenapa saya suka sangat dengan isteri saya ni. Dia ni adventure. Nampak? Tak payah duduk belakang. Bawa sendiri. Kita jalan independent lah. Ladies first. Saya considerkan ni kali pertama tau saya dapat luangkan masa bersama isteri saya sebab sebelum ni kita tak pernah buat aktiviti macam ni pun. Dalam satu hidup pun tak pernah tak sebenarnya. So, ni first time kita dapat jungle trekking. Sebenarnya saya tak adalah minat sangat masuk hutan tapi itu je yang ada kat pulau ni. Dan aktiviti yang ni. So, saya rasa why not saya ambil cabaran tu sebab benda tu bukan mencabar isteri saya pun. Sebenarnya mencabar saya juga sebab saya takut masuk hutan. Tapi tadi kita berjaya sampai ke puncak dan hari ini kita pun sebenarnya saya takut nak lepaskan dia naik bok motor, especially yang motor. Tapi bila saya tengok dia punya lasak tadi, saya rasa macam tambah keyakinan. Saya suami dia isteri sebenarnya. Banyaklah kau. Nampak tak tu saya dengan isteri saya? Sangat adventure kan? Pengalaman yang buruk dengan pengalaman yang baik. Kita apa kan? Oh, pengalaman yang buruk yang kita baru, kan saya baru betul. Mengandung luar rahim. Dia mengandung luar rahim tu antara pengalamannya, antara satu kesedihan yang first time saya lalui sebab sebelum ni saya tak pernah berkahwin ke apa ke. So bila saya dapat tahu pasangan saya mengandung luar rahim dan kita punya kandungan tu terpaksa dibuang. So tu antara satu perkara yang berlaku yang antara paling buruk lah buat mesti ni. Sebab masa tu pun kira emergency juga. Saya kena masuk operation. Kalau doktor kata kalau lambat berapa jam dah mati juga. So tu antara pengalaman yang saya lalui dan pengalaman baik apa? Baik. Yang buruk jangan ingat. Baik je. Untuk sekarang ni, buat masa ni lepas saya kahwin ni, saya antara pengalaman paling terbaik iaitu kita dapat bercuti bersama-sama dengan tim Romantika sebab ini je masa yang kita ada. So saya nak ambil kesempatan nak ucapkan thank you kepada Romantika sebab korang punya pasal kita dapat pergi honeymoon. Dapat bercuti. Saya pasal anak berapa orang saya nak. Saya anggap tu anak tu satu rezeki daripada Tuhan. Berapa yang Tuhan bagi, saya terima dengan seadanya. Sebab saya rasa Tuhan lagi tahu berapa orang kita boleh handle kot. Sebab masa depan kita tak berapa kenal pasti. Bila dia dah deep macam tu ayat dia keluar tau. Macam kita orang berdua ni, kita orang ni hanya mampu merancang je. Ending sebenarnya semua yang akan berlaku tu semua Tuhan yang tentukan. Dan kat sini pun kita mintalah supaya orang kat luar sana, penonton Romantika, doakanlah kami supaya kami adalah rezeki dapat cari mata. Chef, saya ada
potensi tak jadi tukang masak? Besar. Saya malas nak nyanyi dah ni. Show je. Awak. Alah. Tak memang. Fashion itu. Subhanallah, alhamdulillah. Ha, hari ini cuaca dekat Pulau Redang ni memang tengok berpeluh-peluh saya memang inilah cuaca pulau yang kita cari. So oleh kerana cuaca pun dah melambangkan pulau, saya nak bagi satu soalan dekat isteri saya. Apakah persamaan saya dengan pokok? Janganlah saya tahu, tanyalah sama pokok. Memang awak takkan tahu jawapan dia sebab jawapan tu semua dekat saya. Okey. Persamaan saya dengan pokok ialah pokok berakar dekat tanah, saya berakar kat hati awak. Cia-cia-cia-cia. Punya pika lainnya. Eh, okey apa? Eh, jomlah pergi tanam pokok sebelah sebelum okay. Saya tanam awak. Jom, saya tanamkan hati saya dekat hati awak. Dalam ni, bang? Dalam. Ada muka. Saya dengar cerita. Ada muka, ya? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Wahai pokok, segarlah engkau, suburlah engkau seperti cinta kita orang berdua. Jangan banyak. Eh, dia haus, panas ni. Okey dah. Bye, Gen. Suburlah kau, Gen. Sayang, susah tak nak jadi manager saya? Saya rasa kadang-kadang pun jujur susah juga. Sebagai seorang artis, saya ni cerewet juga. So kat situ bila masa dia jadi manager, dia bukan saya punya isteri. So saya akan layan dia seperti manager dan dia akan layan saya seperti artis. So kadang-kadang kita orang konflik kat situ macam sekarang ni patut jadi role sebagai manager bila dengan role sebagai seorang isteri macam mana, sebab kadang-kadang bila saya tanya dia, sayang, macam mana hari ni, okey? So tak tahu saya tanya sebagai seorang manager ke seorang isteri. So kadang-kadang konflik tu akan tertimbul, tapi benda tu perkara biasa. Kalau saya tengah in-character jadi artis, saya akan cakap, memang banyak tanya ni. Ha, nampak tak? Kewak tak saya? Wah, hebat betul awak ni. Nah, itulah saya malas nak main benda-benda ni. Nanti saya tahu dah saya mesti suka punya benda ni. Kenapa tak boleh ni? Takut, cemas. Tak apalah, lain kali mesti awak okey punya. Saya rasa sebab saya dah test sekali. Saya memang sebenarnya saya first perasaan takut, tapi bila saya dah try, saya jadi lagi takut. Tak tak, saya rasa okey juga. Nanti kita cubalah. Okey, okey. Saya rasa dari segi agama macam mana Hazama didik saya lah. Dia menjadi satu contoh dulu, sebab saya rasa tak guna kalau Asyik ajar dia punya teori tapi dia tak hidup secara satu example kepada saya, sebab dari segi knowledge saya rasa semua orang pun tahu. Tapi dari segi seorang contoh, saya rasa yang tu pada saya lah, saya rasa yang tu lagi penting. Tentulah cara saya man-man dengan dia. Okey, sekarang ni saya berada di depan pantai De Taras yang di mana saya nak mencuri resepi Island Chicken Curry. Sebab baik rasanya di sini. So chef, boleh tolong saya macam mana nak buat ayam kari? Dia suka makan beberapa jenis makanan lah, tapi agak limited lah juga. Kari ayam, nasi goreng kampung, dia mesti kena dengan teh or ais lah. Teh or ais tu wajib. Tak ada, saya kahwin dia. Satu lagi, satu untuk saya, satu untuk awak. Tak memang, fashion itu kita punya showmanship. Saya kalau isteri saya masak, saya paling suka dia masak dengan kasih sayang. Cia. Chef, rasa saya ada potensi tak jadi tukang masak? Besar. Bakat besar. Ada kerja kosong tak? Jangan tipu, Chef. Ada kerja kosong tak, Chef? Ada. Saya malas nak nyanyi dah ni. Show je bagi untuk demo. Cantik. Okey, Chef. Saya ni bukan suka benda yang rutin lah. Tapi dia ni, bila saya suka lah makan ayam kari. InsyaAllah sebulan ayam kari aja. Dia itu je. Habis tadi pun Asyik order ayam apa Island Curry Chicken. Kita saya ni kadang-kadang selera saya berubah-ubah. Dengan makanan okey, jangan dengan isteri. Nampak tu. Tak macam tu sayangku. Saya ni kanda orang jujur. Iyalah sangat. Macam mana tuan-tuan dan puan-puan? Macam cinta awak juga lah. Pasin tak? Sedap je. Siapa yang tak nak kahwin dengan saya dulu, rugilah. Boleh masak kari tau. Apakah erti kebahagiaan dalam rumah tangga?
macam saya, bagi saya kebahagiaan dalam rumah tangga adalah satu ketenangan. Kalau ketenangan tu ada dalam rumah tangga, itulah kebahagiaannya. Macam ni saya tak tahu pula. Awak apa eh? Pada saya kebahagiaan tu sebenarnya adalah pilihan. Dalam satu situasi, awak boleh pilih untuk jadi okey, awak boleh pilih untuk jadi tak okey. Ini satu sebab. Dan kadang-kadang bila kita, saya rasalah bila kita doakan untuk kebahagiaan sendiri, itu adalah kadang-kadang satu doa yang agak selfish sebab at the end of the day hidup bukan pasal kita, is dia. So, iyalah. Jangan cakap saya salah pilih bini ya. So dialah yang ajar semua ni. Jangan cakap dia tak ajar saya tahu. Cuma cara dia lain sikit. Malam ni kita ingat kita nak tengok keadaan malam. Cuaca. Mungkin kita kalau sebelum ni kita makan dekat tempat yang ada bumbung, mungkin malam ni kita cuba makan dengan alam semula jadi pula kan. Sebab saya memang suka alam semula jadi, sebab tu saya ajak dia untuk pergi ke pulau sebab saya suka makan benda semula jadi. Benda ni yang saya suka. So, saya nak apa yang saya suka, isi saya suka dan kita nature lah malam ni. Bagus. Hebatnya bila saya masuk tadi nampak setting macam ni, rasa macam nak menangis lah sebab tak sangka suami saya punya effort untuk buat benda ni. Kau pilih aku. Sorry, awak dah berikan saya jam kan? Ingat saya tak ada hadiah untuk awak ke? Kalau ini hantaran awak untuk saya, saya walaupun hadiah ni tak seberapa, tapi dia adalah ikhlas daripada hati saya. Terima kasih, sayang. I love you. Terima kasih, sayang. Anak siapa lah ni? Yang, saya dalam setiap saya punya solat, saya sentiasa doakan awak, awak punya kesejahteraan, kesihatan awak, kebahagiaan awak. Awak supaya awak dihindarkan daripada hasad dengki orang. Supaya awak sentiasa dipermudahkan. Saya pun ada doa untuk awak. Dan satu lagi, supaya awak satu lagi saya doa. Apa? Kau ambil bil? Yes. Ya, apa? Awak tahu kan? Ya Allah, itu aku terima kasihlah kau sampaikan kat dia. Saya pun ada doa untuk awak juga. Benda yang sama juga, jangan risau. Apa dia? Jangan kau ambil bil, jangan ulang. Eh, taklah. Tak, saya pun doa awak akan dalam masa depan ke apa, nanti awak akan jadi lelaki yang lagi baik, lagi matang. Doa kau macam lagi bergisi daripada aku lah. Lagi-lagi. Kita main deep punya. Okey, lagi apa doa tu? Dan agar awak akan jadi manusia yang lagi sempurna lah. Saya doakan kita ada anak dengan lelaki anak perempuan. Saya doakan kita ada keluarga yang best. Kita tak perlu nak mewah, asalkan semua serba-serbi cukup. Dan saya doakan kita semua, kita dua ni sihat walafiat sebab itu adalah kebahagiaan yang paling bahagia. Eh, tak boleh, TV ada. Terima kasih kepada Sovil Titus. Dan juga kepada Romantica Astro dan The Taraz Beach and Spa Resort. Dan terima kasih juga kepada semua peminat-peminat saya yang penyokong-penyokong saya yang menyokong saya daripada dulu sampai sekarang. Kalau boleh, teruskan sokongan anda dan doa-doakan semoga kami bahagia, semoga kami dimurahkan rezeki, semoga kami boleh cepat dapat anak dan terus menyokong karier seni saya. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye-bye. Bye.